Ayo dong, super langka lagi. Iya, duar. Kuning, kuningnya. Ah, biasa guys. Oke, ya, penasaran gue ya. Kita lanjut lagi ya. Hajar lagi, masih banyak gue diamond guys. Oke, super langka. Oh my god. Halo teman-teman, kali ini gue main game baru ya. Judulnya Girls Connect guys ya. Gamenya banyak waifunya, ada gacanya. Nanti kita tes gameplaynya, ada arenanya juga. Dan fiturnya banyak banget guys ya. Ini idol RPG ya, atau anime RPG guys. Dan pengisi suaranya itu dari CV aktris Jepang terkenal guys ya. Begitu. Untuk yang baru mulai main, hadiahnya juga banyak guys ya. Dapat diamond gratis begitu. Karakter UR-nya juga katanya dapatnya gampang banget guys. Oke yuk, langsung aja kita lihat ya fiturnya ada apa aja. Ya kita mulai dari yang paling atas ya. Ini yang login ya, cekin tiap hari nih guys ya. Kalian cekin tiap hari juga, kalau rajin cekin ya, kalian bisa dapetin hero UR tuh. Kumpulin aja 50 guys, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, udah pasti dapat ya. Jadi di game ini kartu UR dapetnya gampang banget ya, ini ramah banget sih. Dapat Bahamut tuh ya, Bahamut UR guys ya. Juga gitu, ini ada summon di bawahnya, apa langsung ke summon aja ya, penasaran gua guys. Ada 120, kita langsung lihat gacanya. Wes, ah sinarnya kuning guys. Oh ya 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 ya, biru itu biasa. Wih, dapat limited lagi. Super langka tuh limited ya guys ya. Leviathan loh. Nah ini rainbow ya, berarti UR harusnya ya. Ini ada biru, biru biasanya SR ya. Ungu itu SSR, bener nggak sih? Ini nyala-nyala harusnya sih UR nih. Yuk summon lagi, yuk, penasaran gue. Oh yang tadi lagi guys. Coba lagi ya. Gue penasaran, paling tinggi kuning kah? Wow, emang pasti dapat kuning ya? Coba ya, penasaran gue. Iya ya, guaranteed ya berarti ya guys ya. Guaranteed dapat hero yang kuning-kuning. Coba kita gacha yang tempat lain ya, ini apa nih? Oke, kita coba ke summon biasa coba ya. Summon biasa ini pakai, oh mesti beli ya. Mesti beli guys, gak ada tiketnya gue. Oke, kita summon lagi. Ke toko coba kita. Aduh, udah habis guys. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Masih ada 70 tiket ya. Kayaknya sih tadi yang ada tulisan super langka itu berarti UR guys ya. Kalau yang nggak super langka kayaknya sih itu di bawahnya UR kayaknya ya. Ting. Oh, ini berarti biasa guys ya. Oh, berarti gua tahu. Yang kuning itu berarti SSR ya guys. Ya istilahnya SSR ya. Sedangkan kalau yang ada san super langka itu UR ya, berarti tadi gue udah dapat dua kali yang UR ya. Yuk lanjut ya. Kuning super langka kah? Enggak ya, nggak ada san super langkanya guys ya. Nah, ini berarti merah biasa nih, tapi ini karakternya keren ya, karakternya keren guys. Oke lanjut ya, kita akan lanjut mencari waifu. Waduh penuh guys. Oke karakternya udah gue jualin ya. Sekarang kita gacha lagi guys. Ini peluang meningkat apa nih? Pilih fraksi. Gue lebih suka api sih. Oh gak bisa guys, mesti 300 kali gacha ya. Oke lanjut. Oke ada hintnya kah? Oke ini guaranteed kuning ya. Berarti guaranteed SSR ya guys. Yang susahnya itu yang UR. UR langka. Wow Sierra ya. Ada kan super langka guys. Berarti ini UR ya. Wih keren. Life steal sama ngedodge. Wih keren ya. Wow keren guys. Ini mungkin ini legendary gearnya ya, pedang salju bulan ya. Ini bahasa Indonesia sih, kalian enak sih bacanya ya. Kita lanjut lagi. Ayo dong, super langka lagi. Iya duar. Kuning, kuningnya. Ah biasa guys. Oke ya, penasaran gue ya. Kita lanjut lagi ya. Hajar lagi, masih banyak gue punya diamond guys. Oke super langka. Nior. Wah ini seksi banget ini. Ini kayak apa ya, kayak peri-peri air ya. Peri air ya guys. Super langka ya. Jadi lumayan gampang dapat UR di game ini ya. Wih deh keren. Ini kayaknya sih GG sih. Wih ya, di sini juga ada weapon spesialnya ya, sini ya. Gear eksklusif namanya guys. Yuk langsung aja kita lihat hero-heronya ya. Ada siapa aja ya. Gacha udah cukup ya guys ya. Oke di sebelah kiri di sini ya, ini ada bonus summon 10 kali nih guys. Oke ada. Nah ini ya, jadi gampang banget ya kalian mainin misi-misinya, nanti bisa dapat gacha sekali gratis tuh guys untuk multi ya.
Ini ada mode time juga di sini ya. Udah gitu ada perhatiin jauh fitur baru ya. Ini ringkasan-ringkasan fitur-fiturnya apa aja. Ada teman ya, kalian bisa add teman di sini, tambah teman, sewa teman, daftar hitam, oh blacklist ya. Ya ini bisa, kalian bisa add teman di sini. Ada misinya juga nih guys, ada misi harian ya, ada misi mingguan seperti biasa lah ya, misi mingguan. Dan gitu ada achievement ya, ada achievement juga ya. Ini banyak banget kalian bisa dapetin diamond dan tiket-tiket gacha dari sini sih. Ya kita langsung ke sebelahnya ya, hero ya. Nah ini hero-hero gue ada banyak nih guys. Ya ini yang ada pelangi-pelangi ya, yang warna-warni rainbow itu yang UR ya, super langka ya. Nah ini ada helper apa nih helper? Oh bukan. Ini untuk ini ya help ya. Kita lihat satu-satu yuk. Kusunoha Junior Absolute. Wih keren ya. Goblin Winter Hela. Ini Rin keren banget. Rinnya keren ya guys. Ini kayak biasanya kalian bisa pasangin ikup-ikup di sini ya. Nah ya, nah itu ikupnya tuh guys ya. Yang merah-merah nih ikupnya langka nih. Ya bisa awaken juga ikupnya. Ini bisa dibuka. Coba kita aktivasi ya. Pedang Perang Azura ini hero keren banget sih. Coba kita aktivasi perlu diamond atau apa gitu ya. Oh ada ininya guys ya, kan bisa cari item-itemnya buat aktivasi ininya ya, senjata yang spesialnya nih guys. Wow ini keren ya. Coba ya pakein hidup Sigurdli Subasa. Oh ada cowok juga ternyata ya, keren. Silasian juga keren. Nah ini Leviathan yang tadi kita dapat ya. Bahamut ini yang bisa dapat gratis tadi ya, yang kakek-kakek itu ya. Bahamut keren. Donli Puro Kusunoha dewasa. Oh yang tadi masih muda ya, junior, rambutnya pendek. Ini udah dewasa, rambutnya panjang guys. Penguasa Salju Miko Frost Mirene. Niot, ini Niot yang tadi kita dapat ya. Oke ini, wah ini tetap aja ya, mesti pakai item buka itu spesialnya ya. Labis ini yang event tadi ya, Ratu Api ya guys. Skill-skill ada 5 ya. Ini ada ultinya di sini ya. Ada ulti dan skill-skill biasanya ada 4. Nah ini kalian tinggal pakai nikup ya. Kusunoha muda, oh ada juga yang muda. Utega, Arabel, ini wah ini banyak banget sih. Daisy, Setsu. Ini karakter-karakternya banyak ya guys, kalian bisa lihat di sini ya, keren-keren tuh ya. Rinia, bla 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 bla, ini yang UR-UR semua ya. Bang, kalau bisa punya semua nih bang? Ya ini private server ya guys ya. Ya ini Katie yang merah-merah ini berarti yang SSR ya, yang UR ini yang rainbow ya. Ini banyak juga sih, lihat tuh ya. Yang merah pun juga lumayan banyak tuh guys. Ya ada yang orange, ada yang ungu, ada yang biru ya. Berarti yang paling GG yang tadi guys ya, yang super langka tuh. Dan yang super langka tadi gue gacha aja dapat banyak ya kan. Oke kita lanjut ke sebelahnya, ada ransel ya. Ransel ini tas ya guys ya, tas kita. Udah itu campaign. Nah ini ya, ini campaign ya, ini story ya guys ya, story ya nih ya. Coba kita pilih-pilih orang ya. Di sini kita mau pakai dia jagoannya ini yang keren ya kan. Pakai siapa lagi nih guys, ini ya si Niot yang tadi kita dapat ya guys ya. Begitu, coba kita pilih-pilih ini kah? Keren. Satu lagi cowok dong, cowok ada nggak sih? Cowok UR. Oh ini ya. Bahamut guys. Yuk langsung ya. Ya di sini ada ininya ya, ada elemen-elemennya ya. Water ya kan? Ini ada api, wind, light sama darkness. Oke, langsung aja kita duel ya. Level gue udah mentok semua ya. Jadi kayaknya sih gampang menang nih guys. Nah ini skillnya ya. Gila langsung mati cuy, GG banget. Iya, ini terlalu imba sih gua guys. Oke kita lanjut yang sebelahnya ya. Ada trial ya, percobaan. Ini ada dungeon hariannya juga. Mau coba gak nih guys ya. Ini buat dapetin mana. Ada dapetin emas, dapetin siat hero ya. Ada dungeon dewi juga, dungeon gear ya, buat nyari gear di sini. Sama dungeon rune ya. Jadi lengkap sih guys, banyak banget. Nah kita coba satu-satu aja lah ya. Yang ini dulu coba ya. Oke. Wah, tuh terlalu imba nih karakter gua guys. Udah mentok soalnya ya. Kacau cuy. Ya sudah lah ya. Kita lanjut yang berikutnya, ada menara elemental. Ini wow, ini ya kayak tower apa? Ada lantai-lantainya gitu ya. Percobaan kekal apa nih? Mulai dari stack 1 ini juga sama ya guys ya. Ya wis, ada Roixy. Ada Roixy ini ya guys. Ya Roixy juara 2 cuy. Ya YouTuber juga. Labirin Abisal. Wow. Waduh. Banyak banget. Fiturnya banyak banget guys. Oke berikutnya ada arena ya. Arenanya ada 3 nih guys. Arena biasa, arena antar server, sama perang paragon. Wow yang antar server kita coba lihat ya. Oh belum buka guys. Ya 5 hari lagi baru buka. Ya hadiahnya apa? Tuh diamond, XP dan lain-lain ya. Oke baik kita masuk yang arena biasa aja ya. Nah kita pakai tim yang tadi ya. Tim gue terlalu imba sih. Bisa menang ya? Oh menang lah ya. Level gue 330 coy. Ya kita pakai ini coba satu orang ya. Oke ultinya. Nah ini dia ultinya guys.
cetrot. Satu lagi, cepret. Coba satu kali lagi ya. Hero-nya coba ya. Kita pilih hero yang mana ya? Coba yang si Bahamut, gue penasaran nih. Yuk. Ayo kakek Bahamut. Trot. Gue pengen liat ultinya sih. Nah, ini dia ultinya, guys. Tuar. Oke, musuh langsung mati ya, cuy. Oke, next ada guild ya. Nah, ini ada guildnya, udah ada guild, guys ya. Ini private server ya. Nah, ini di guildnya ya ada skill dan jenis perburuan juga ada donasi ya seperti biasa. Kita donasi aja lah ya. Udah gitu apalagi nih? Ada boss guild juga, guys. Ada perang guild. Wow, seru banget ini pasti ya. Ada boss guild ya. Coba kita lawan ya, guys. Wih, raksasa, cuy. Tantang yuk. Wah, nggak bisa, guys. Ya, dimulai jam 6 sore baru bisa mulai nih kita ngelawan ini bossnya ya. Oke, fitur yang di bawah udah. Sekarang kita yang ke tengah ya, ke kotanya ini, guys. Ya, ini kan hero, ini kota, ya kan? Ada tempat. Nah, equipment kalian yang imba-imba nih yang nyala-nyala begini bisa kalian tempat nih, guys. Sintesis instan, ada topi. Senjata topi zirah aksesoris ya. Jadi gear-nya ada 4. Promosi apa nih? Pilih hero untuk promosi. Coba ya. Ah, untuk naikin. Oke, oke, oke. Satu lagi tumbal. Oke, nih, ini si Keting ini gua naikin nih, guys. Cus. Dari orang bisa langsung ke apa nih? Oh ya, Immortal tier 1, guys. Oke. Wow, ya CP-nya naik ya. Oke, lanjut ya, kita coba naikin lagi ya si Katy ini ya. Tadi udah ungu, kita naikin lagi coba ya. Ini perlu tumbal juga nih, guys ya. Tumbal. Cus. Oke, Immortal tier 2. Nah, naikin lagi, guys. Cus. Wih, level takdir 1 ada skill baru nih. Oke, bisa dinaikin lagi. Oh, di bawahnya tuh ya. Kalau kita naikin ada tier 1, tier 2 ada gambar kayak apa? Mahkotanya di bawah kartonnya ya. Kita coba tumbalin lagi. Perlu 3 ya, kita promosi lagi. Nah, ini makin gede lagi nih, guys. Cus. Oke. Wow. Ya, masih bisa lagi kah? Masih bisa lagi ya, cuman tumbalnya perlunya banyak sih. Ya, jadi perlu sering gacha di sini ya. Ya, ada gift code-nya juga. Cara masuk gift code-nya kalian ke atas kiri ya. Klik ini avatar kalian. Udah gitu kalian ke mana nih ya? Ada koleksi. Ada fitur. Nah, di fitur ini ya kalian bisa masukin kode nih, guys ya. Kode penukaran gift. Masukin kode di sini, kalian bisa langsung tuker ya. By the way, gua ada gift code nih buat kalian. Ya, gift code-nya apa? Sorize hobi ya, guys. Hadiahnya lumayan, guys ya. Sorize ya hobi. Nah, kayak gini ya. Kalian tulis kayak gini. Kita tukar berhasil langsung aja kita lihat hadiahnya ada dapat apa aja ya, guys. Oke, ini dia ada di kotak pesan ya, guys. Hadiahnya 200 diamond, 2 tiket summon sama 500.000 gold ya. Lumayan kan ya. Di hari pertama kalian main kalian bakal dapat langsung 20.000 diamond ya, guys, satu permata. Dapat juga 200 undian ya, guys, plus 20 undian setiap harinya. Jadi di game ini gampang banget kalian dapetin kartu UR pasti. Di game ini juga ada fitur auto ya. Jadi kalian mainnya santai banget, guys. Contohnya ya, kita ke trial atau percobaan, coba ya ke menara elemental. Kayak misalnya kita selesaiin tantangan di sini ya, kita duel. Nah, di sini ada tulisannya sebelah kanan ya, guys. Ada manual, ada auto. Jadi enak, guys ya. Bisa jalan sendiri, cuy. Jadi kita nggak perlu capek-capek maininnya ya. Nah, auto udah selesai, guys. Oke, yang terakhir ada sedikit guide nih, guys, mengenai line up ya buat newbie ya. Dari kiri ke kanan ya, ini hero-hero buat newbie ya. Ada Snorunt, ada Frostar, Arabelle, Cilicia dan Bonaire, guys. Posisinya di depan ada Cilicia dan Bonaire, belakang ada Snorunt, Frostar dan Arabelle ya. Hero kuncinya itu di Bonaire sama Arabelle, guys. Ya, semua 5 hero ini bisa didapatkan dengan mudah di awal game ya. Cilicia dan Bonaire berfungsi sebagai hero tipe tank yang hebat dengan kemampuan restoratif yang mumpuni ya. Cilicia dapat membekukan musuh tuh di mana-mana kalau game, kalau bisa CC gitu ya, kayak bekuin, ngestun itu GG banget ya, guys. Ya, Cilicia dapat membekukan musuh untuk Snorunt dan Arabelle dapat meracuni musuh untuk Bonaire, guys. Frostar dapat melindungi rekan timnya dengan menyembuhkan mereka dan menghilangkan debuff mereka ya. Nah, ini ada healernya juga ya. Snorunt dapat memberikan damage yang lebih besar kepada musuh saat berada di barisan tengah ya. Jadi ini line up yang direkomendasikan buat newbie ya, guys ya. Oke, untuk line up kedua ini campuran ya, guys ya, mix match ya, dari kiri ke kanan ya. Kalian bisa lihat gambarnya di situ ya. Ada Labis, Arabelle, Frostar, Bahamut dan Michelle. Di depan ada Bahamut dan Michelle, belakang ada Arabelle, Labis dan Frostar. Hero kuncinya Arabelle dan Labis di sini ya. Anubis adalah hero ini, bukan Anubis mungkin ya, Bahamut ya, guys, salah tulisannya. Hero tipe tank yang bisa didapatkan dengan mudah dan memiliki kemampuan bertahan hidup yang lumayan ya. Frostar dapat secara efektif menyembuhkan rekannya, ngeheal ya. Ketika Michelle terbunuh, dia dapat meninggalkan serangan rekannya dan memberikan perlindungan roh ke Arabelle. Arabelle dan Labis menangani kerusakan besar dengan red skill dan menghabisi semua musuh. Oke, lanjut ya. Ini line up rekomendasi untuk tipe air ya, water, guys. Ada Niot, Yuna, Frostar, Hera dan Cilicia. Di depan ada Hera dan Cilicia, belakang ada Yuna, Niot, Frostar. Hero kuncinya Niot dan Hera ya.
Silasia dan Hera dapat memfreeze musuh dan memberikan chill, memungkinkan Niot untuk lebih sering memicu skill pasifnya dan menambahkan tambahan attack dan rage sebelum melepaskan skill uniknya dan memberikan serangan besar-besaran kepada musuh yang terkena frozen, guys. Yuna dan Frostar dapat secara efektif menyembuhkan rekan mereka. Wow, ada dua orang mati bisa ngeheal ya. Dan skill kebangkitan kembali ya. Ini revive ya guys ya. Bagus banget kan kalau hero bisa revive tuh bagus guys. Dan skill kebangkitan kembali Yuna untuk mencegah beberapa kondisi yang tidak disangka ya. Ini untuk rekomendasi tipe air. Sekarang kita ke bawah rekomendasi untuk tipe api ya guys ya. Oke, di sini ada Petrolia, Labis, Chloe, Lorelei dan Bahamut ya. Depan Bahamut sama Lorelei, belakang ada Labis, Chloe dan Petrolia ya. Hero kuncinya Labis dan Lorelei ya. Bahamut, Labis dan Lorelei dapat menimbulkan bakar ya atau burn kepada musuh yang meninggalkan keterampilan pasif Lorelei. Petrolia dapat membantu Chloe bertahan dari serangan musuh dan memungkinkan untuk men-trigger lebih banyak splendid combo. Wow, Labis memberikan kerusakan besar untuk menghabisi musuh. Oke, dan yang terakhir ya, ini rekomendasi line up untuk tipe angin ya atau wind guys. Ada Utega, Fel, Arabelle, Sera dan Bonaire ya. Depan ada Sera, Bonaire, belakang ada Utega, Fel, Arabelle. Hero kuncinya Sera dan Utega. Sera dan Fel dapat memaksimalkan efek stack mark hero Fel, memungkinkan Sera memberikan damage yang sangat tinggi dengan serangan basicnya guys. Bonaire bisa berperan sebagai tipe tank untuk menyerap damage di barisan depan. Ketika diserang oleh target dalam keadaan poison, dia dapat secara pasif meninggalkan penghindaran ya atau effect ya, dan tidak mudah mati guys. Arabelle memberikan kerusakan AOE dan mengontrol musuh. Semua pahlawan dapat meracuni musuh ya, maksudnya poison musuh, yang memungkinkan Utega mendapat banyak tumpukan atau stack kekuatan dewa lama. Wow, memungkinkan skill uniknya memberikan kerusakan yang menghancurkan ya. Jadi ini beberapa line up rekomendasi untuk pemula ya guys. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, like, komen, jangan lupa share, jangan lupa game belum. Kita kembali berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.